Ngapain dengan sebelumnya dengan bapak siapa nih pak? Bapak Udin. Pak siapa? Udin. Pak Udin ya. Udah boleh ngantri ya pak? Ngantri banget nih pak dari tadi ya pak. Ini jualannya apa sih pak? Jualannya lumpia. Lumpia. Lumpia mini gitu ya pak? Apa sih? Lumpia telur. Oh lumpia telur. Ini gerak cepatnya luar biasa nih. Ya ada telur apa aja nih pak? Telur ayam, telur bebek, telur puyuh. Puyuh, tiga macam ya? Iya tiga macam. Kalau harganya berapa pak? Harganya variasi, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 9. Ini berapa nih telur puyuh? Telur puyuh ini yang kayak gini 5.000. 5.000 ini? Iya. Telurnya dua gitu ya pak? Iya. Berarti yang paling murah 3.000? Yang paling murah 3.000. Ini tadi buka jam berapa pak jualannya pak? Buka jam 6. Jam 6. Oh, tiap hari di sini, Pak. Hari Minggu aja sini. Oh, hari Minggu. Ini halo. Lokasi di mana sih, Pak? Ini lokasi pintu air BKT. Oh, BKT. Maksudnya Jakarta mana ya? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi selain hari Minggu di mana jualan? Di Kecamatan Duren Sawit. Kecamatan Duren Sawit. Iya. Di Kapolsek. Ini biasanya nanti jam berapa nyampenya di sini? Ini sampai sore. Oh, sampai sore. Sampai maghrib. Oh, di sini masih maghrib masih ramai, Pak. Ramai. Oh, ramai. Jadi kuliner malam masih ada juga ya? Iya. Ke sisi lur, Bu. Api piye iki? Goreng tape. Ini pasar bakar. Sampai ngelayan ini. Iya, tahu ntar aja deh. Sore ya. Kalau usahanya udah lama, Pak? Saya dari 2012. 2012 nyampe saat ini ya. Wah, iya. Ini yang pakai kaos ya, depan. Ini ada cabangnya apa di sini? Satu doang ya? Satu doang. Oh, satu doang. Ya, sama-sama. Pedang nih enggak ya. Alhamdulillah. Ini kulit lumpia bawa berapa nih, Pak? Bawa 5 pak. 5 pak. Masyaallah. Kalau telur bawa berapa kilo ini, Pak? Bawa kurang lebih bawa 9. 9 kilo. Dan telur ayam itu ya? Iya. Paling banyak telur ayam ya, Pak? Paling banyak telur ayam. Kalau telur puyuh bawa berapa, Pak? Bawa 2 kilo. 2 kilo. Itu kulit lumpia satu pak isinya berapa itu? Isinya 65. Oh, 65. Ini di depan banyak yang gini. Ada. Terakhir yang campur ya. Ini yang campur. Kalau hari biasa biasanya di mana ya, Pak? Di Duren Sawit. Duren Sawit sebelah mana? Rawa Domba, Rawa Domba. Rawa Domba. Yang arah mau ke Kapolsek Kalimalang. Ini terima pesan juga bisa pak? Ada bisa. Ada namanya ini ya pak? Iya iya. Di depan ini ya gelombang ini ya. Oh, itu namanya, nggak dikocok, boleh, pak. Ini di ceplok namanya. Ceplok. Iya. Wow.
ini ya. Dagangnya kadang-kadang lagi rame ya rame gitu kan. Enggak bisa dipastiin. Itu sama duitnya ya. Oh, duitnya berapa, Pak? Oh, boleh tahu. Enggak, ini sama. Sama. Kan sesuai dari telurnya juga. Kalau lagi rame ya rame. Ini kan cuaca lagi bagus nih. Biasanya kan kalau ini kayak gini udah kayak gini udah hujan gitu kan. Sepi. Soalnya lebih cepat ya. Nah. Berarti sore udah enggak jualan lagi apa jualan di sana, Pak? Ini punya sampai maghrib aja udah. Di sini. Di sini. Ini tetap rame ya? Rame. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Sore tetap rame ya. Biasanya bawa berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Kalau untuk hari Minggu sih, kalau lagi cuacanya lagi bagus, mendukung ya nyampe 9-10 kilo. 10 kilo? Mm-hmm. Itu duitnya 2 juta ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak nyampe. Berarti 1 juta ada lah ya, lebih ya. Ya, ada yang minta polosan aja ya, asal banget yang pada ngikutin malah sekarang mah ya, sekarang gak di sekolahan. Sekarang mah saya udah ini gak ke sekolahan udah lama. Dulu mah waktu belum banyak yang kenal 15 kilo api, sekarang kan udah banyak yang kenal, jadi banyak yang jualan ya. Banyak yang ngikutin loh kan. Oh, dulunya sampai 15 kilo, Bu. 15 kilo, 16 kilo saya habis. Habis. Dulu kan orang-orang belum pada tahu. Iya. Yang pertama di sini. Enggak ada saingan memang sama sekali, Bu. Awal pertama aku duluan jualan di sini. Iya. Awal pertama benar. Kalau lingkungan BKT sini sih yang jualan saingan banyak. Ya. Sekarang aja sih yang tahu sama kita kayak gini. Bumbunya kan praktis. Alhamdulillah, cuman kan kalau saya kan udah lama dari awal saya jualan di sini. Orang-orang pada tahu, jadi sekarang di pasar malam. Kata istilah se Jakarta Timur cuma saya doang. Ada ikutan ya, Bu? Sekarang ikut-ikutan semua. Ibu, ini satu apa dua, Bu? Dua. Bentar lagi sayang. Ini kalau isiannya ada apa aja nih, Pak? Isiannya cuma daun bawang, kol sama sambal aja, cabe. Sambal itu ada kolnya segala, apa itu? Beda lagi mana harganya. Tuh? Oh, beda lagi. Oh, yang ada itu. Itunya itu toppingnya beda lagi.